Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Pedro Autocar. Channelnya mobil-mobil bekas Wong Solo ya bosku. Kali ini di depan saya sudah ada mobil Toyota Kijang Innova Reborn tahun 2020 ya. Tipe V, modelnya sudah facelift karena ini tahun perakitannya itu 2020 terakhir, 2020 akhir ya, bulan 12. Nah ini nopolnya B, Tangerang. Terus ini warnanya hitam, pajaknya itu juga hidup bulan 12. Nah, oke, seperti apa kondisinya nanti akan saya jelaskan secara detail. Kondisi eksterior, kondisi interior, terus kondisi mesin, serta estimasi pajak, harga, dan lokasi. Nanti tak sampaikan semuanya ada dalam video. Jadi simak terus videonya sampai selesai, jangan dipercepat. Jangan di skip-skip ya bosku, biar Anda tidak ketinggalan info mobil bekas yang ada di depan saya ini. Yuk, kita lihat sama-sama, oke. Seperti biasa, saya mulai dari depan dulu. Untuk kondisi headlamp sebelah kiri mobil, nih headlampnya ini masih original total ya. Nih, tidak ada yang pecah sedikit pun di pojok-pojok, pinggir-pinggir, tidak ada, masih utuh semuanya ya. Mikanya juga bening, tidak menguning. Nah, mikanya bening loh ini. Terus untuk lampu sen, oke, lampu sennya juga sama, masih bawaannya masih original. Terus lampu fog lamp yang kecil, fog lamp ya, sensor depan sebelah kiri juga masih bawaannya semua. Terus untuk grill depan, grill depan kisi-kisinya tidak ada yang patah satupun, tidak ada, semuanya masih utuh grillnya, oke. Terus emblem Toyota nih, emblem Toyotanya juga masih bawaannya ini, masih bawaannya, krom-kromnya juga masih mulus, masih bagus ya, masih utuh. Dan untuk gap antara fender dan bumper sebelah kiri mobil ini juga rapat presisi. Gap antara kap mesin sama fender juga rapat presisi ya, sama sejajar semuanya. Oke. Terus untuk ban sebelah kiri mobil ini juga masih sangat tebal sekali. Kondisi velg sudah facelift bawaannya ya, ini masih orinya. Tidak ada yang pecah retak, tidak ada, ya. Paling ada goresan-goresan dikit aja, minim banget. Terus untuk inner fender yang kiri depan ada dua. Oke. Nah, cover spion masih original ya, original. Lampu sennya juga masih utuh. Oke, lampu sen di spion ini juga masih utuh bawaannya. Terus kaca utama depan masih original Toyota. Yang kecil juga sama original Toyota. Talang air ada dua, depan belakang. Oke. Depan belakang. Terus untuk karet dan wiper depan juga masih bawaannya semuanya ya, masih orinya nih. Oke. Terus kita ke karet pelipet kaca juga masih bawaannya ya, nih. Depan dan belakang masih bawaannya semua, karet pelipet kacanya. Kaca yang sebelah kiri ini juga masih ori Toyota ya, semuanya ori Toyota. Barcode kaca juga masih nempel. Oke, nih. Terus ban sebelah kiri mobil, nih ban kiri mobil juga masih lumayan tebel ya bosku ya, nih lumayan tebel ini, segini yuk. Terus velgnya juga sama, masih original ya, velgnya original, tidak ada yang pecah retak, tidak ada. Terus inner fender yang belakang ada satu. Gap antara fender dan bumper sebelah kiri nih presisi rapet ya. Oke, stop lamp sebelah kiri mobil juga nih masih bawaannya masih original, tidak ada yang pecah, tidak ada yang retak ya, semuanya masih bagus, masih orinya, bening tidak menguning. Emblem Innova, emblem Toyota, terus emblem Kijang nih, isi silinder sama tipe V ya, tipe V. Terus sensor parkirnya di sini ada 4 titik ya, 1, 2, 3, 4. Nah, lampu stop lamp yang kanan mobil nih juga masih orinya, tidak ada yang pecah retak, tidak ada, nih utuh semuanya ya. Gap antara fender dan bumper juga rapat presisi. Oke. Terus kita ke ban sebelah kanan mobil. Ban sebelah kanan mobil ini juga masih lumayan tebel, terus kondisi velg juga masih orinya bagus ya. Nih, tidak ada yang pecah retak, tidak ada. Oke. Terus untuk talang air ada dua, yang sebelah kanan ya sama yang sebelah kiri tadi.
cover spion juga masih original, lampu sein di spionnya juga masih ori, masih utuh semuanya, dan karet pelipit kacanya juga sama nih, masih bawaan ya nih ya. Terus kaca nih ori Toyota, ini ori Toyota. Oke, semuanya masih ori Toyota, belum pernah gantian ya Bosku ya nih. Oke, terus kita lihat dari sisi sebelah kanan yang karet anu apa, karet depan sama wiper masih utuh nih, masih utuh. Terus untuk ban sebelah kanan depan ini juga sangat tebal sekali, bannya baru 2 tahun 2-3 ya bannya ya nih. Oke, terus velgnya juga masih bagus, masih kinclong ya, seperti baru ini. Oke, inner fender yang depan ada 2 nih, ada 2. Terus gap antara fender dan bumper sebelah kanan juga rapet, presisi. Gap antara kap mesin sama fender juga rapet ya, ini presisi. Headlamp sebelah kanan mobil di sini juga sama kayak yang ini tadi, masih utuh, masih bawaan original ya, tidak ada yang pecah sedikit pun di pinggir-pinggir, pojok-pojok tidak ada. Oke, seperti video-video yang sebelumnya kan pernah jumpai, mungkin yang pecah sedikit di lampu sein, lampu fog lamp gitu ya, banyak itu yang tipe-tipe G itu mestinya. Oke ya, untuk mikanya bening tidak menguning, lampu sein juga masih ori bawaan, lampu fog lamp, sensor depan oke, semuanya masih normal ya. Kita lihat dari sisi sebelah kanan untuk grill depannya. Oke, nah overall untuk kondisi eksterior ini semuanya masih bagus ya, masih seger. Untuk cat-catnya, nat-natnya semuanya masih bagus, masih utuh, tidak ada yang bekas insiden, bekas laka ya, nanti tak liatin. Terus kita ke interior nih, sambil cari tempat yang teduh Bosku, kita nyalain yuk. Untuk kunci ada serepnya ya, kunci serep ada, kunci cadangan disimpan. Oke, biar nggak backlight. Terus kita nyalain yuk nih. Oke, nah, panasnya. Oh, mantap. Punya hubungan yang baru kan? Oke. Untuk instrumen cluster, nih seperti ini. Lampu indikator yang nyala, cuma parking brake, seat belt sama bahan bakar ya, lambang pom tuh nih. Terus untuk kilometer jalan di 65.105 ya, servisnya rekod. Oke, untuk kondisi setir ini masih original bawaannya ya. Setir sudah dilengkapi tombol multifungsi, audio steer control, airbag ya, airbagnya ada 3 nih, yang penumpang yang satu di bawah sini ya nih, itu ada airbag. Oke, untuk console box nih, console boxnya masih kenceng ya. Oke, terus untuk tuas transmisi covernya juga masih utuh, masih bagus, laci-laci. Terus tombol eco mode, power mode ya, AC digital, audio head unit juga masih original Toyota, jam digital oke, masih aktif, laci-laci ya nih, laci-lacinya. Terus kelengkapannya ada di sini ya nih. Oke, buku servis nih. Terus sun visor, oke, sun visor kiri, lampu-lampu nyala semua, tempat kacamata, sun visor kanan ya, sun visor kanan. Oke, terus tombol power window, spion retract, semuanya ada di sini, electric mirror. Kita coba yuk nih, yang belakang oke, yang sebelah kiri oke, sebelah kiri juga oke, spion retract nah masih lancar ya Bosku ya, yang kiri juga nih, yang kiri oke, semuanya lancar. Terus ini ruang mesin. Nah
sebelum di ruang mesin tak liatin untuk joknya. Ini joknya masih original ya. Nah, interiornya sangat seger sekali, bersih ya. Nih, interior seger, door trim juga sama, masih seger juga. Door trimnya terawat nih, tidak banyak goresan ya, tidak ada yang pecah retak, tidak ada karet-karet. Nih, pintu yang luar nih, mohon maaf kalau backlit ya, panas tenan. Nih, karet-karet dalam, oke. Terus engsel-engsel pintu, nih engsel pintu. Terus pedal gas dan rem ya, nih tidak ada bekas banjir, tidak ada yang berkarat, propos ya, semuanya masih bagus utuh. Nah, untuk joknya juga masih kenceng rapi ya, joknya masih kenceng rapi, oke. Terus siler-siler pintu, nih siler pintu semuanya nat-nat juga masih bawaannya, oke. Terus kita ke tengah ya, yang tengah juga sama, door trimnya juga masih seger, tidak ada yang pecah retak, tidak ada, tidak banyak goresan-goresan nih. Door trimnya masih ini, masih seger banget loh. Karet-karet, oke. Karet-karetnya juga masih utuh ya, tidak ada yang sobek. Nat-nat, siler-siler juga tidak ada bekas kentengan, bekas riperan, semuanya masih bawaan ya. Terus jok yang tengah juga sama, masih kencang juga ini joknya, nih masih kencang, bersih, terawat ya, masih original. AC triple blower ya bosku ya, AC-nya triple blower. Untuk plafon juga bersih, terawat, tidak ada banyak coretan-coretan, tidak ada, nyaris tidak ada yang berserabut parah ya. Blue illumination light-nya juga nyala aktif ya, masih bagus. Kisi-kisi AC tidak ada yang patah satupun ya, semuanya komplit, oke. Untuk TV konsol nih, tuh dibaut iki mesti kok ya, nih harus kendorin dulu, oke. Nih yang jelas ada TV konsolnya ya bosku ya, 2020 masa nggak ada, tipe G yang nggak ada, oke. Terus kita ke ruang mesin. Untuk ruang mesin sangat bersih ya, terawat. Nah, apalagi mobilnya sudah di salon ya. Oke, mesin kering, tidak ada oli yang bocor ataupun rebes ya, semuanya masih kering ya. Mesin juga segel, masih segel mesinnya. Getarannya itu juga masih stabil, masih normal ya bosku ya, tidak terlalu bergetar banget. Engine motornya masih kencang banget ya, apalagi ini mobil muda. Terus untuk pilar-pilar sebelah kanan mobil, kita lihat nih pilar-pilarnya. Oke, kita ke afron. Nih, afronnya. Terus pilar sebelah kiri mobil, kita lihat bosku ya, tidak ada bekas kentengan, bekas las-lasan, bekas riperan, tidak ada. Ini masih ori semua ini, lampu-lampunya juga nih. Nih, led-lednya ini kalau udah sileran berarti sudah diganti lampunya. Ya. Terus untuk engsel-engsel kap, ini tidak ada bekas bongkaran kuncinya. Terus siler-siler, nat-nat, kap mesin, ini masih original semua nih ya. Masih bawaannya, tidak ada bekas kentengan ini. Nih, masih orinya, perda mesinnya juga masih bawaan tuh ya, oke. Akinya nih, aki juga masih bagus ya. Nih kita lihat, oke. Terus tak liatin STNK nya Nopol B Tangerang mereknya. Mereknya Toyota Kijang Innova 2.4V automatic, jenis satu modelnya minibus. Nih, warna tahun pembuatan perakitannya 2020 ya. Nah, nekok barangnya. Soalnya ini nanti kalau tak liatin pasti di takedown sama YouTube. Perakitan 2020 ya. Warna kendaraan bermotornya hitam metalik, isi silinder
2393 atau 24 ya. Nih, mesinnya 2GD. Pajak tahunannya ini sampai bulan 12 2024 tahun ini. Nah, bagi yang minat ini bisa nanti bisa dibantu mutasi atas nama pembeli ya, Bosku ya. Jadi langsung dibalik nama atau terima pajak panjang juga juga bisa. Pajaknya masih bulan 12. Untuk PKB tahunannya ini sekitar 6.137.300 sama jasa rajanya 143.000. Total kurang lebih 6.300.000 rupiah sama nembak KTP ya. Nah, ini bahan bakarnya solar, warna TNKB-nya hitam di STNK ya. Nih. Terus rakit bayi 5 tahunan nih. Ini. Untuk plat kalengnya ini sampai bulan 12 tahun 2025 ya. Nih. Untuk lokasi mobil ada di Solo Jawa Tengah, ini dibuka harga di angka 418 juta nego setelah cek unit. Jadi silakan datang ke sini, silakan cek unit sepuasnya. Saya sarankan Bosku ajak mekanik andalannya atau bengkel terdekatnya atau saudara, orang kerabat, teman, tetangga yang tahu masalah mobil yang bisa dipercaya ya. Biar tidak ada dusta di antara kita, biar mantap, tidak buang-buang waktu, tidak bolak-balik ya. Jadi langsung sekali eksekusi langsung bawa pulang. Amin. Dan tak doakan semoga yang nonton di YouTube ini bisa segera berjodoh sama mobil yang ada di depan saya ini. Oke, untuk masalah harga sudah 418 nego. Dan pembayaran bisa cash dan kredit, untuk DP menyesuaikan domisili masing-masing ya Bosku. Oke, dan untuk yang mau tukar tambah mobil lainnya juga bisa. Nanti sama-sama cek unit dulu, nanti ketemu hitungannya bagaimana ya. Yang penting sama-sama cek unit dulu. Oke. Nah, bagi yang berminat bisa hubungin di nomor WA saya 085 7020400. Oke, cukup sekian video Innova Reborn tipe V tahun 2020 transmisi otomatis bermesin diesel. Apabila ada kesalahan atau kekurangan dalam penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai ketemu lagi di video mobil selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar saya tambah semangat lagi, tambah berkembang lagi untuk memberikan info-info mobil bekas yang lainnya. Salam sehat untuk kita semua. Sehat tanpa obat, seger tanpa dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.